Sabar, mau nyetel lagu dulu. Lagu ini aja kali ya. Siapa yang idenya ke suspense? Oh. By the way, ini Twitter aku juga clock out. Ya aku di sini tujuannya bukan untuk memberitahu bahwa semua Instagram aku clock out, tapi aku ingin maskeran karena aku sudah lama tidak maskeran. Jadi kayak mumpung aku libur hari ini. Take you by the hand. You're the only one who understands. Sumpah tuh sebenernya panas banget. Teleponnya siapa yang nyalain AC? Nih guys, jadi sini saya mau maskeran. Gimana ya? Lihat masker aku ingin menunjukkan. By the way, belum opening udah ngomong aja aku. Semuanya, selamat malam. Kau satu ratu kembang, aku itu kembang gak. Hai, aku Raisa. Gimana kabarnya? Jadi sekarang ini aku mau ngobrol sambil maskeran. Ada disco dari Kak Haidu, terima kasih. Nih ya, lihat maskerku ya. Jadi aku mau cuci tangan dulu. By the way, kalian mau lihat outfit aku? Enggak sih, ini outfit piyama dengan hoodie. Lihat, ini hoodie aku. Ini celananya. Sebentar aku mau cuci tangan ya, jangan kabur. Awas. Sebenarnya hijau banget sih, lebih kayak hijau pastel gitu. Tapi kok di sini tuh kayak hijau-hijau keputihan gitu ya. Nih, aku biasanya pakainya dari pipi dulu. Ya aku tau muka aku jelek. Aku tuh biasanya kalau pakai masker, gak rata sih. Hari ini udah libur gak sih? Sampai ada yang masuk sekolah atau sekolah sih nggak mungkin masuk. Tapi kalau ada yang masuk kerjaan masih ada yang masuk ya.
Minggu depan aku udah ujian. Udah ujian akhir semester. Semangat. Enggak sih, enggak semangat. Semangat lah. Walaupun tidak ada motivasi, tapi semangat aja. Namanya juga hidup. Kenapa gue realistis banget ya? Tuh kan bawahnya. Jadi kalian udah pada nonton ini belum? Udah pada nonton dance practice-nya yang masa depan yang menyilaukan mata. Udah. Aku juga udah. Jelek banget sih. Is that what I'm supposed to be? Hapus. What if all this counts for nothing? Everything I thought I'd be. What if by the time I realize it's too far behind to see? 70 mil projector. Anda mau saya di briefing sama JLP ya? I can show you everything. Masih ya. Tapi sebenernya tuh gak pernah. Kurang gede selesai, maaf ya. Kita kecilin aja, kita kecilin. Sebenernya aku tuh gak pernah maskeran di jidat. Tapi gak apa-apa. Sebenernya jidat tuh agak susah sih. Raisa kamu lucu banget. Makasih. Makasih. Enggak, aku mau di hidung. Di hidung tuh aku gak pernah rata. This right here still feels like the honeymoon. When you say my name, nothing's changed. I'm still a boy inside my heart. And my man to understand my fall. Ini gak apa-apa. Udah banget sih. Ada disco tadi dari Kak Iku, terima kasih. Tumben kalem, Sa. Bentar ya, ini lagi maskeran. Soalnya ini agak butuh keseriusan yang lebih. Raisa makan es krim jam berapa? Iya, suapin dong. Si Cilia itu udah banyak banget di notis sama coach Justin. Gitu ya dia sekarang. I'll do the same as you, I'll try and hold it up. Soon I hope, or as soon as I'm old enough. Ya ini yang gak rata. Ih, jelek banget. Jadi sini
Oke, okay, udah. Sekarang jam berapa? 9.18. Kita tunggu sekitar sampai jam 3 menit ya. 9.35 kali ya. Oke. Okay. By the way, aku ada tujuannya juga loh selain aku maskeran. Hari ini aku mau ngapain? Hari ini itu aku mau sabar. Nih, aku udah selesai maskeran ya semuanya. Oke. Jadi sebenarnya itu sekarang aku mau lihat, setahu aku tuh sekarang ada pertunjukan Sudirman Cup yang yang badminton. Tapi dari kemarin aku belum sempat nonton. Apakah sekarang masih ada atau sudah selesai pertandingannya? Lihat ya. Mana sih? Seharus. Oh, udah kalah ya. Oh, alah. Coba kita lihat. Sayang sekali. Padahal kalau nonton Indonesia kayak masuk di final-final gitu, kayak quarter final, semi final atau final tuh padahal seru banget tau. Ya kalah ya udah nggak apa-apa deh. Next time. Oke, nggak apa-apa ya. By the way, hari ini juga ada pertandingan bola apa enggak? IG-ku kenapa? IG-ku tuh sebenarnya kayak yang lain tau, kesuspend. Tapi IG-ku belum balik-balik, coy. Kalau yang lain tuh udah balik, coy. Nggak sabar ya, Rai. Iya, makasih ya. Aku sih nggak apa-apa sebenarnya. Sih ya udah lah, mau diapain lagi kan. Request lagu lah apa, suka banget sama playlistmu. Makasih sudah mengapresiasi playlist aku. Paraisa udah minum udah. Suaramu enak banget sah didengerinnya, apa iya? Apa? Mana? Always Right lagu galau nih.
Oh, Always yang itu ya. Iya, aku juga suka tau. Sumpah. Aku suka banget. Aku tadi siang, aku tuh kan kalau misalnya lagi boring gitu di kamar, aku lagi main HP, tuh aku suka ngedengerin lagu sekencang mungkin. Tapi aku tutupin HP, jadi kayak misalnya aku buka TikTok nih, terus device satunya lagi aku pakai buat dengerin lagu gitu. Mana sih? Coba. Karesa suka ngemil nggak? Suka. Aku kan tadi mau beli sesuatu di supermarket depan gitu kan. Tapi tuh udah malam banget. Tadi aku baru selesai ngerjain tugas tuh malam. There will always be space for you and me right where you left it. And just maybe enough time will pass. We'll look back and laugh. Just don't forget it. And maybe I'll be able to makan seblak loh. Aku belum pernah nyobain seblak tau. Dari sekian banyaknya waktu Ciin. Yang keras gitu gak sih? Yang keras gitu maksudnya yang kencang gitu. Aku tuh kalau dengerin lagu kencang-kencang. Maaf ya. Next, lagu nextnya kita ambil lagu ini. Mana ya? Aku cari dulu ya, saudara-saudara. Aku yang request tadi. Oh iya, tuh ada yang request. Pernah ada kejadian horor kah Kak Raisa? Ada, ketemu Kelly. Ada diskon dari Kak Rizky, terima kasih.
sebenarnya tugas aku banyak banget. Tapi tadi aku baru ngerjain beberapa tugas. Sebenarnya kan aku kalau ujian semester harus harus selesai semua tugas ya. Atau kayak harus harus sudah apa ngikutin semua penilaian harian. Tapi tuh apa namanya waktunya itu cuma besok doang buat susulan. Dan setelah aku pulang sekolah, sebenernya aku tidak bisa ikut susulan karena saya ada video call. Tersenyum seperti gendis. Maaf ya gendis. Jam berapa sekarang? Bolos lagi ya bang, gak bisa. Makanya aku lagi galau banget. Gimana caranya aku menyelesaikan semua tugas tagihan dan penilaian besok, tapi aku tetap harus video call. Saya bingung. Susulan-susulan nanti gak naik kelas. Tapi gak bisa juga lah, masa video call aja jamnya dimundurin. Kan gak mungkin. Video call ambil susulan. Ngadi-ngadi. Susulannya tuh masih sekolah. Open joki tugas. Ini adalah susulan yang harus face to face dengan guru. Jadi gak bisa joki. Hadapi senyum manismu tak terlalu. I fell in love with ternyata suara musik itu sama. Tapi selain aku suka lagu-lagu kayak gini, aku suka juga suka lagu yang kayak Party Monster by The Weeknd. Pokoknya yang kayak kalian tau gak sih lagu-lagu yang ya pokoknya itu salah satu contohnya sih. Aku suka lagu kayak gitu. Starboy by The Weeknd, itu aku juga suka. Rata-rata lagu The Weeknd. Gantung-gantung mana ada sih? Kalau nggak mau sekata-kata. Nih kayak lagunya ini ya, aku kasih tahu ya. Bang Reza, aku bang.
I'm going through. I just can't say I don't love you. Oh. Cause I love you. Oh. Yeah. It's hard for me to communicate the thoughts that I hold. But tonight I'm gonna let you know. Hey, kalian, ini aku udah bilang sih. Baby, let me tell the truth. Yeah. You know what I'm thinking. See it in your eyes. You hate that you want me, hate it when you cry. You say it to me lonely, especially in the night. I will die for you, right? Yo, tembak Karo Lollipop. Masa iya? Kita udah sama, iya. Iya. Twitter aku tuh juga clock out semua, semua account sosmed aku clock out. IG kan emang ke suspend. Twitter clock out, TikTok clock out. Puji Tuhannya aku tidak lock out dari agama aku. Hai Kafir dan apa yang hai Kak Faisal. Oke, tunggu aku kasih aku waktu sampai 9:38. Oke, okay, bye bye, see you next time. Halo, aku sudah balik. Halah, laklek. Cih. Lu kira gua bisa ditipu? Hah? Oke. Okay. Yang masih bisa masih bilang like, aku matiin ya serumnya. Like banget masih ya. Takut banget. Oh.
lancar banget teori ancaman. Itu udah terbiasa terjadi di showroom-showroom member. Kalau misalnya member yang hilang, pasti kalian mau ngeprank mereka. Tapi itu tidak terjadi dengan saya, karena saya tidak gampang percaya dengan kalian. Aku kan pajama. Hari Sabtu. Ini ya basah banget. Tuh beramat biarin. Oke, ini kok agak ke bawah banget kamera saya ya. Oke, sekarang saya mau memakai moisturizer. Aku nggak ikutan bilang like. Oke, Kak Fai, kamu enggak. Oke, Kak Fai, aku suka kamu deh. Aneh nih Raisa makin lama. Kak, bawa aku dong. Hai Kak Kaisha, Kaishan. Halo. Oh ya, anyway, aku sebenernya baru tahu sih. Sesi 3 aku sold out ya video call-nya. Terima kasih banyak lo ya. Besok kita ketemu di video call. Sebenarnya aku tidak ingin ngaret sih besok tuh, tapi aku mau bilang aja ke kalian, aku masih sorry kalau misalnya emang nanti agak sedikit ngaret. Tapi harusnya enggak sih. Karena pasti, sudah pasti saya akan merelakan video call saya dibanding sekolah. Karena tidak bisa, kalau sekolah tuh istilahnya kayak setelah aku ujian akhir semester, sebenarnya aku masih bisa susulan. Tapi kadang gurunya aja yang ngeselin. Kayak, enggak, kamu harus susulan sekarang ya, kamu harus susulan hari ini, saya besok udah ujian semester. Sudah mati gue kayak, padahal setelah ujian semester masih bisa susulan, cuman dianya ribet emang. Kalau tugas tuh kan masih masih ada Sabtu Minggu. Jadi kayak kalau tugas tuh masih bisa dikerjain Sabtu Minggu gitu loh. Kalau penilaian harian tuh lastnya emang sebenernya Jumat. Cuman kan setelah PS tuh bisa, Bu. Astaga, Ibu ribet banget sih. Marin aja gurunya, jangan dong. Makasih PM ya, sama-sama. Sebenarnya aku mau ngajak kalian ke supermarket depan, tapi aku jalan. Tapi udah malam banget. Aku takut kesana-sana udah tutup. Protes gurunya lihat. Nggak apa-apa. Santai aja. Nggak bakal ditegur kok. Backingan aku kan banyak. Biasa suka nggak jelas gitu emang Raisa. Diritnya belum. Raisa nggak lapar. Tadi aku udah makan sebelum ngerjain tugas. Sekitar jam 7, jam 8. Aku lupa. Dan pergi malam-malam dong. Sebenarnya deket. Aku kayak pengen beli sesuatu, kayak udah pengen banget. Cuman malam banget tuh kayak takut gitu loh kalau jalan-jalan, kalau jalan sendirian. Tahu kenapa aku pengen ngajak kalian? Supaya pas di jalan aku ada teman ngobrol. Walaupun sebenarnya cuma satu arah ngobrolnya, tapi at least ada yang nemenin aku. Aku kayak berasa ditemenin. Sebaiknya jangan gegabah, saya. Maaf ya. Besok aja deh, besok tuh gak ada waktunya, tapi kayak aku habis pulang sekolah nih. Apalagi susulan, misalnya aku baru nyampe rumah jam 4. Terus jam 4 sampai jam 4.30 aku siap-siap. Terus aku video call sampai jam 9 malam. Bisa sih abis itu aku langsung pergi. Ya besok aja. Kalau hari ini kayak terlalu
Udah malam banget. Nggak usah ya. Lebih baik kita tidak usah. Jatuh. Ini ada Monas. Lah, baru nyadar. Maaf. Dari Kak Devon, terima kasih banyak Monasnya. Aku suka kamu, Kak Devon. Makasih. Terus aku mau ambil lip balm dulu ya. Aku lupa maskeran mata. Tapi udah skincare tapi jadi udah deh. Ada Candi Borobudur, bukan itu Monas. Suruh VC si Devon ini dah nggak jadi-jadi dia. Kak Devon, aku dulu suka sama kamu, masa kamu nggak VC? Kamu VC ya? Rai live di dalam lemari. Lemari mana? Lemari ini, aku sih punya ya lemari. Lemari ini. Eh, gak kelihatan. Pokoknya ini. Ini bukan terlalu berbahaya. Itu bocil, bocil. Karena aku bocil, jadi sekarang aku mau ngobrol sama kalian. Aku mau ambil minum, sabar. Belum pulang. Hai guys. Ngomongnya ya, nggak boleh deh ngomong kasar ya. Nggak boleh ya. Kasar banget lo tadi, ada yang ngomong kasar. Jangan marah-marah, Bang. Lah sama khusus. Tolong ya guys, jangan ada yang ngomong kasar. Ini showroom anak kecil. Mikirlah. Apa-apa, udah sana. Showroom family friendly. Aku gombal apa gombal apa? Oh sekarang ini ya, talinya mana? Kok hilang? Gak tau. Erigo, wede. Besok oke banyak susulan. Antingnya bagus, tapi kayak lonceng kan bel terakhir bukan itu, kayak lonceng gereja. Aku mau bagi dong, boleh ya? Aku besok show. Tahu. Tutup yang betul.
Enggak tidur. Kerasa. Belum. Belum jam tidur dan belum mau tidur. See you di pajama, see you. See you. Apalagi coba yang bikin penasaran, kalian penasaran di pajama, akan ada hal yang baru setiap pajamanya. Jadi tungguin aja ya. Sa, tadi ada nanya ke aku. Sa, apa bedanya kamu sama Ayunan? Apa tuh Kak Rafda? Coba jika Ella. Apa? Oh, hai, konnichiwa. Oh, yes, mi. Aku ingin ada di setiap hari kalian. Aku ingin ada di setiap hari kalian. Aku ingin ada di setiap hari kalian. Apa sih jika Ella? Oh, hai, konnichiwa. Oh, yes, mi. Aku ingin selalu ada di setiap harimu. Oh gitu. Kalau nggak salah. Oh, hai, konnichiwa, ayasumi. Aku ingin ada di setiap harimu. Hai semuanya, aku Ella. Ella, kayak. Ya dia selalu ada kayak Ella. Iya, Cinderella kan tadinya. Makanya dia kayak berlaga seperti Cinderella. Gak ada itunya ya? Nih. Enggak. Kelly itu adik keberapa? Hah? Gak tau, gak paham. Aku gak punya adik lagi guys, selain Raisa. Aku gak bisa nge-tweet sampai hari 1 karena Twitter aku ke lockout dan aku gak tahu kapan Instagram aku akan balik. Jadi kita biarkan saja. Semangat, aku akan selalu mengabari kalian di PM. Jadi belum, bagi belum yang subscribe PM aku, jangan lupa subscribe supaya ada kabar aku setiap hari, oke? Oke. Ngonye. Pasti kamu gak beli minuman yang tadi kamu janjiin? Aku belinya baru. Oke, gak apa-apa. Bikin tweet akun Twitter baru aja, Ran. Rai, kata kasih ke kamu malu-malu ya kalau ketahuan. Iya, dikit. Kamu bucinnya The Weeknd banget ya? Iya juga, iya. Jujur, iya. Pernah punya pony enggak? Pony, ini pony. Kenapa dia ngerti kan pake iya ya? Pony ini kan. Pernah juga. Pernah gak suka.
Ikan apa yang suka ketawa? Ikan piranha. Lucu, kacel. Ada disco dari Kariski, terima kasih. Aku suka kamu. Eh, pacaran yuk. Astaga. Tidak boleh. Ih, Ella nelfon. Dasar anak kurang ajar. Tidak. Ini tapi sih tadi sebenarnya lagi ngobrol sama dia sih. Cuman kayaknya dia enggak mungkin nelpon aku cuman karena hal itu. Dan pasti dia sedang gangguin aku. Biarin aja, enggak ngeganggu juga soalnya. Cuman kayak notif doang. Oh, ya lagi SR. Pantes. Pasti dia mau ngerjain orang. Nelpon-nelpon. Sorry lah, HP gua enggak keganggu. Haha, lu kata HP ini. Ambil tisu. Ini aku mau. Thank you. Dilihat-lihat yang belakang betah di kaca enggak ada pergi kok, guys. Because dia sudah selesai maskerannya. Gimana sih? Ini gimana sih kameranya? Jujur, saya nggak tahu ini balik. Hibal. Dasar Ella. Tapi aku mau collab sama Ella karena Ella tadi ngajakin ya, teman-teman. Jadi ini sebenernya aku mau end, terus aku mau collab bareng Ella. Sabar ya. Oke, guys, pindah ke showroom Ella ya. 1, 2, 3, dadah.